guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Wah Wahfi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, saat ini aku sedang berada di Bukit Gundaling, letaknya di daerah Brastagi. Kalau dari Kota Medan menuju ke lokasi ini, itu akan memakan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam guys, dengan lalu lintas yang normal. Jadi ya, seperti apa suasana di Bukit Gundaling ini, apa-apa saja yang terdapat di sini, terus saksikan videonya dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah ini guys ya. Nah, ini aku sudah kesekian kalinya untuk datang di Bukit Gundaling ini. Sudah lama aku tidak datang ke sini, sekitar 15 tahun ada aku rasa. Seperti apa videonya, terus saksikan and then let's check it out. Oke guys, ini kita mau masuk ke Gundaling. Oke guys, ini ada tamu yang baru datang dan langsung ditawarin kuda. Nah, bagus-bagus kudanya. Mini. Cuaca saat ini cukup sejuk dan cerah, alhamdulillah ya. Di Bukit Gundaling Brastagi. Terakhir kali aku kesini tuh masa kecil, kira-kira kelas 6 SD. Nah sekarang udah umur 20-an, datang lagi kesini ternyata banyak perubahannya. Seperti apa perubahannya? Terus saksikan videonya ya. Oke? Yuk, kita telusuri. Banyak banget nih yang foto-foto guys. Video sama Wani. Masak video. Ada. Dari keluarga Minang. Oke. Okay. Ah, pakai baju gini. 20. Oh, 20.000. Ada. Itu kayak sampai bawah lah. Ada dapat kalau bajunya. Mana bisa dong? Ternyata setelah kita tanya untuk memesan baju ini 20.000 guys. Mau kemana Gundaling? Dulu waktu abang kecil, ini masih ada nih patung ini. Ini patungnya ini bisa dibilang udah puluhan tahun nih patung ini. Putri Gunung Beru Patimar. Jadi kita tadi masuk ke Bukit Gundaling ini, bayarnya uang masuknya itu 5.000 guys. 5.000. Bang, gitu lihat kak, bang. Ya.
Oke. Beginilah guys suasana di Bukit Gendaling. Nah, ini adalah spot utama untuk berfoto guys, dengan latar belakang Gunung Sinabung. Oke. Okay. Duduk.